Lucu, gelagat lelaki hantar makanan untuk kawan yang dikuarantin. Untuk memiliki kawan yang ramai mungkin mudah tetapi untuk mendapatkan kawan yang ada di sisi semasa susah mungkin bukan senang. Macam yang dikongsikan lelaki ini tentang gelagat seorang rakannya yang sedang berada di dalam kuarantin baru-baru ini. Memandangkan rakannya tidak dapat keluar, lelaki ini telah membantunya menghantarkan bekalan makanan untuknya namun lain pula yang berlaku pada akhirnya. Video tersebut juga telah dikongsikan apabila ianya meraih lebih 1 juta tontonan setakat ini. Di dalam video yang dikongsikan ini, lelaki itu dilihat sedang menghantar bekalan makanan di rumah rakannya itu. Dia juga hanya meletakkan sahaja semua bekalan makanan itu di hadapan rumah sambil memanggil rakannya. Sebaik sahaja rakannya keluar, dia sempat berseloroh meminta rakannya itu untuk menjauhkan dirinya kerana bimbang dia juga turut dijangti. Melihatkan reaksi takut dari lelaki ini, rakannya kemudian mula mengejarnya yang sudah berada di atas motosikal. Lebih melucukan, lelaki itu dengan segera meninggalkan motosikalnya itu dan berlari menyelamatkan diri. Kedua-dua mereka akhirnya berdekah melihat gelagat masing-masing yang saling mengusik satu sama lain. Meninjau di ruangan komen, netizen turut sama berdekah melihat gelagat kedua-dua lelaki ini. Dalam masa yang sama, netizen turut memuji keprihatinan lelaki itu dalam menghantarkan makanan buat rakannya yang sedang dalam kuarantin. Bawang, ayam, ikan. Woi, memik! Sorry wey, aku tadi masuk dekat. Kawan-kawan kak. Bro, sorry bro. Tengah, keluar. Dua itu. Nak okok-okok lagi ambil. Nak. Okok, wey. Wey, kawan-kawan kak, wey. Tengah, bawa kutu. Wey, gampi! Wey, jangan! Wey! Terbalik betul!